Alhamdulillah baik. Gimana rasanya nih, sehat kan? Sehat dong. Wow. Iya. Sorry, kita belum sapa tuh adik-adik tuh. Kita sapa dulu dong. Iya. Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Sudah siap belum mau sekolah minggu kita hari ini? Pastinya lah, Loser Remy, kita nggak berdua kan? Tidak, pasti ada lagi. Ada siapa aja Loser Remy? Ayo, ada Loser Tuti. Iya, ada Loser Aurel. Iya, betul. Semua Loser juga sudah siap, adik-adik juga sudah siap. Yuk, semuanya berdiri, kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan Loser Remy. Lagunya Hari Minggu Hari Yang Mulia. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu, walaupun dengan jarak berjauhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan cuaca yang baik. Berkati sekolah minggu kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita mau bernyanyi. Semuanya masih ingat kan lagunya? Ya, ya, ya. Loser Remy masih ingat ya lagunya ya? Oke, kita nyanyi. Tapi digabung Loser Remy. Setelah happy ya, kita mau nyanyi walking, walking. Oke ya? Oke. Oke, yuk. Semuanya siap ya adik-adik ya? Siap kan mau jadi tinggal? Walking, walking, walking.
kita sekarang mempersiapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Ku Ingin Dengar Cerita. Ya, kita nyanyikan dua kali lagu ini ya. Tetapi kita harus tetap bersuka cita ya, karena keadaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk bisa bertemu bertatap muka secara fisik, karena kita harus juga menjaga kita, diri kita juga di masa-masa pandemi ini. Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami, sehingga kami dapat bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengertinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, jadi dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab di mana ia diubahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dia adalah tokoh juga yang merasa diri yang paling hebat dan merasa diri juga orang yang paling nomor satu pada saat itu. Yuk, kita sama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai ke 13. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai ke 13. Ini berbicara tentang Simon yang diubahkan. Nah, adik-adik, cerita ini bermula ketika Filipus yang datang ke Samaria. Filipus ini adalah salah satu dari orang yang dipilih oleh para rasul yang melayani di rumah Tuhan untuk melayani janda-janda miskin. Ya, ini cerita minggu lalu yang diceritakan oleh Lose sekolah minggu. Nah, adik-adik pasti tahu kan cerita ini, di mana Filipus adalah salah satu dari ketujuh orang yang dipilih yang melayani di rumah Tuhan. Nah, Filipus ini dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan untuk melayani di Samaria pada saat itu. Adik-adik, ketika Filipus melayani di Samaria, dan dia juga melakukan berbagai mukjizat yang luar biasa. Pertama-tama dia juga menyembuhkan orang-orang yang kerasukan, dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia menyembuhkan orang yang timpang, akhirnya mereka bisa sembuh seperti semula. Adik-adik, adapun seorang yang bernama Simon, dia merasa dirinya orang yang paling hebat pada saat itu, sehingga orang-orang yang di Samaria itu memuji-muji akan kehebatannya. Karena dia juga bisa melakukan sihir. Sihir ini bisa menyembuhkan orang melalui kekuatan gaib yang ia miliki. Tetapi ketika ia mendengar bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Filipus, sehingga dia membuka hatinya dan dia juga
mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan ini bermula karena ia melihat bagaimana Tuhan bercampur tangan memimpin Filipus dalam melakukan mukjizat ini. Tentunya ini juga pimpinan Tuhan yang membuka hati Simon untuk percaya kepada Tuhan. Yang tadinya dia adalah seorang si tukang sihir, tetapi ketika melihat akan kebaikan Tuhan, akhirnya dia mau memberikan diri dibaptis dan bersama-sama dengan Filipus untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Simon ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya si tukang sihir, sekarang dia menjadi orang yang baik. Harusnya juga kita sebagai anak-anak Tuhan, yang tadinya kita suka marah-marah, kita juga harus berubah. Apabila kita juga tidak bisa mengontrol diri kita, kita minta pimpinan Tuhan untuk memampukan kita untuk diubahkan oleh Tuhan, melembutkan hati kita untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang tadinya kita suka menjailin adik kita sehingga adik kita jadi nangis, sekarang kita nggak boleh lakukan itu ya. Kemudian yang tadinya kita orang suka cemberut, tapi sekarang kita harus penuh sukacita. Karena sukacita kita ada di dalam Tuhan ketika kita meminta pimpinan Tuhan menolong kita sehingga kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 2a. Roma pasal 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi ya, Roma pasal 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan pemahaman bagi kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Kami belajar dari Simon yang dia membuka hati untuk diubahkan oleh Tuhan. Kiranya kami juga menjadi anak-anak yang mampu memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mampu mengubahkan kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan, hanya kepada-Mu kami mau mohon dan meminta. Jadi dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, siapkan uang persembahannya, kita mau persembahan. Kita mau menyanyikan lagu, Ku Beri Persembahan Pada Tuhanku. Yuk langsung nyanyi. Persembahan kami. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita mau membuat ekspresi wajah. Alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama ada origami. Origaminya harus yang ketat ya, jangan yang licin, biar kita bisa gambar di origaminya. Yang kedua ada stick atau tusuk sate atau apapun. Yang ketiga ada benda yang berbentuk lingkaran untuk membuat pola wajahnya. Yang keempat ada lem. Yang kelima ada gunting. Yang keenam ada spidol, bisa pakai pensil atau pulpen. Dan alat tulis berwarna. Yang pertama kita mau bikin pola lingkaran ya di origaminya. Nah, kalau udah seperti ini, kita gunting.
Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita boleh mewarnai atau kita buat pola wajahnya. Boleh sedih, senang, takut, atau kecewa atau bingung, kita boleh gambar di sini. Karena hari ini pasti anak-anak sekolah Minggu GKI Citra Raya bahagia, kita mau gambar emotikon bahagia. Ini dia, adik-adik boleh gambar perasaan apa aja, terus boleh ditambahin rambut kayak gini, boleh ditambahin pita-pita, atau mungkin yang cowok rambut di atas-atasnya, boleh semua. Nah, setelah jadi kayak gini, kita mau tempel di stick pakai lem. Jadi deh kayak gini. Adik-adik boleh gambar berapa aja ekspresi wajahnya, nanti jadinya seperti ini. Nah. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah mau selesai. Seperti firman Tuhan tadi yang sudah sama-sama kita dengarkan, kita mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Seperti Simon yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Loh, Sereni, ada lagunya kan ya? Ada lagunya. Lagunya Aku Berubah. Yuk, semuanya berdiri ya, kita menyanyi lagu ini. Ibadah sekolah minggu kami sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan tetap memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Dan kami mau diubahkan seperti Tuhan Yesus telah mengubahkan Simon. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa. Ibrani.
Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Terima kasih. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Amin. Terima kasih.